viral di media sosial insiden keributan antara seorang penumpang Batik Air debat dengan petugas Batik Air. Keributan itu dipicu lantaran sang penumpang tidak terima barang di dalam kopernya hilang. Dalam keterangan video tersebut, handphone wanita itu yang ada di dalam koper hilang. Tidak hanya itu, barang-barang yang ada di dalam kopernya juga diacak-acak. Video tersebut viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @deski. Dalam video itu terlihat seorang wanita rambut pendek mengenakan dress hitam. Wanita itu tengah berdebat dengan petugas wanita bandara yang disebut-sebut sebagai manajer. Setelah komplain karena kehilangan handphone dan kopernya dijebol, pihak Batik Air menjanjikan akan mengganti. Akan tetapi setelah ditunggu, tidak ada kelanjutannya lagi. Dijanjikan akan diganti tanggal 14 April 2023 oleh orang yang mengaku manajer Batik Air. Tapi tidak ada penggantian sampai 15 April 2023.